actually all people, all humankind, all nation are celebrating. Let us now ask Iman, the audience, yes, question. If you were born there, your parents were born there, and then you were raised there, and all of a sudden somebody else who is an outsider come over, take over your place, your hometown, and say you don't belong, you are a foreigner, would you like that to happen? No! Okay. Kita lahir di situ, keturunan kita di situ. Kemudian ada orang luar datang, katakan dia itu tempat dia, dan tempat lahir kita kata, awak bukan awak orang luar. Awak tidak dapat hak seperti mana sepatutnya hak diberikan kepada awak. Jadi itu yang kita nak panjangkan kepada semua. Saya percaya Iman dan juga yang lain juga, saya sebenarnya mendapat sebanyak maklumat tentang Palestin, tentang isu Palestin dan juga tentang Jerusalem. Cuma kalian ni semua kita harapkan dapat kembangkan lagi di luar Seri Melawati ni. Boleh ke? Boleh! Alhamdulillah, dan malam ini kita ada banyak pelbagai acara yang menarik. Betul. Bagi menunjukkan sokongan kita, yeah, kepada sahabat-sahabat kita berada di Jerusalem dan juga di Palestin. Jadi jangan tinggalkan seat anda di mana-mana pun. Nak pergi tandas pun tahan dulu sehingga nak ke akhir rancangan ini, ya. Melainkan kalau betul-betul terpaksa pergi, tak apalah. Nanti kan, sebab apa saya lakukan, lebih kebaikan untuk ibadah. Ya, betul. Kalau perlu beribadah, pergilah. Dan saya percaya, ya, semua yang berada di sini sebenarnya bersatu hati kerana mengambil inspirasi daripada hadis Rasulullah SAW. Berkatakan, La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kata Rasulullah, tidak beriman seorang kamu sekiranya kamu tidak mengasihi sahabat kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan itulah sebenarnya agenda yang kita ingin tunjukkan pada malam ini. Betul. Kesatuan hati kita dalam melahirkan dan memberitahu kepada umat sedunia bahawa kita bersatu untuk membebaskan Palestin. InsyaAllah.